Ya, tadi udah di gate 5, terus ternyata ini pindah ke gate 8. Ya, balik lagi ke gate 5, tadi udah ke gate 8. Oke, baru tiba di bandara. Nah, ini mau pindah ke terminal 3 untuk check-in, lalu menunggu sampai nanti jam 1 pagi. Oke, baru sampai di terminal 3 dan saya cari lokasi check-in. Pukul 21.55 sebenarnya nyampe lebih awal, cuman telat buat masuk antrian check-in, jadi ini bakalan ngantri cukup panjang. Kita tungguin aja. Ya, udah kelar check-in, tadi antrenya lama banget dan ayo udah beres. Kita delay 45 menit. Jadi kemungkinan berangkat sekitar jam 1 menuju ke Manila. Tadi sebenarnya niatnya bawa kopernya langsung, cuman karena karena memang ada atau pesawatnya kecil, jadi ya udah kita pakai yang bagasinya ditaruh aja, nanti diambil di Osaka. So, teman-teman, kita lanjutin perjalanan. Ini mau ke gate, mau istirahat dulu biar bisa bugar ya sampai nanti tiba di Manila, lanjut transit 3 jam kemudian lanjut penerbangan ke Osaka. Ini mau ke gate, harus lewat imigrasi dulu ya. Cuman nih aku kena mimisan. Oh, set. Aku mimisan jadi nih agak berdarah.
udah dari imigrasi ya prosesnya cepat, tapi apa ya, tadi sebenarnya ada auto gate ya yang bisa dipakai, kebetulan aku juga udah e-passport, cuman apa ya, cuman tadi ini pengen ada stempel, jadi mau tugas itu aja, lo mau apa, mau punya stempel gak? Oh yaudah, akhirnya enak biar ada stempel, akhirnya yaudah ditarik stempel. Dan tadi ditanya tujuannya kemana, tujuan akhirnya kemana, aku bilang ke kakak, terus yaudah ditanya sampai kapan kalau di stempel, dan udah kelar. Cuma tadi nggak bisa ngambil gambar ya, nggak boleh. Nah ini menuju gate 5, nanti nunggu sampai jam 1.30 untuk penerbangan ke Osaka. Ini udah di gate 5 di penerbangan internasional menuju Manila. Tinggal nunggu penerbangannya, ini masih lama nih ya, mungkin nanti 2 jam setengah lagi ya, 2 setengah jam lagi. Jadi ini nungguin aja di gate. Udah makan malam, udah aman, jadi tinggal nunggu penerbangan menuju Manila sampai besok jam 6.10. Lalu lanjut penerbangan jam 9 ya, dari Manila menuju ke Osaka. So ikutin terus perjalanannya kayak gimana keseruannya. Siap. Oh ya, by the way, tadi itu sempat mimisan ya, aku juga agak bingung nih, ini udah mulai agak kering. Jadi tadi itu pas lagi di toilet tuh mimisan parah, aku juga bingung. Darahnya banyak banget yang keluar. Oh ya, alhamdulillah nih udah mulai berkurang ya. Dari itu benar-benar penuh banget sampai di sini, dan petualangan juga nih, ada kenapa gitu ya, entah mimisan atau apa ya, kayaknya mimisan ya, mungkin terlalu panas ya di Jakarta, jadi agak kaget ya, atau mungkin kurang istirahat, gak tahu. Tapi nanti di pesawat aku boleh pilih buat istirahat, dan besok sampai di Jepang juga segar lagi ya. Ya, tadi udah di gate 5, terus ternyata nih pindah ke gate 8. Jalan lumayan jauh lagi tadi, aduh. Jadi udah delay, udah pakai pindah gate lagi, tapi gak apa-apa lah. Yang penting berangkat ke Manila, sampai di Manila dengan selamat. Balik lagi ke gate 5. Tadi udah di gate 5, terus dapat arahan ke gate 8. Terus balik lagi sekarang ke gate 5. Ya, ada
akhirnya boardingnya setelah nunggu cukup lama. Ini ya. Mau naik pesawat pukul berapa nih sekarang? 1.36 waktu Indonesia Barat. Dan lanjut pesawat dulu. Perjalanan sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Oke, mantap.